Firma hukum LQ Indonesia Law Firm menguak dugaan kejanggalan dalam pengusutan kasus koperasi simpan pinjam atau KSP Indo Surya oleh pihak Mabes Polri. Menurut LQ, temuan pertama mereka adalah adanya berita acara pemeriksaan yang tidak ada tanda tangan saksi, tersangka, dan penyidik yang diperiksa. LQ menduga ada permainan di balik meja atas temuan tersebut. Karenanya, penyidik bisa memberikan perlakuan spesial kepada saksi atau tersangka dan pemeriksaan dapat dilakukan melalui email dengan daftar pertanyaan yang dikirimkan ke saksi atau tersangka. LQ meyakini jika penyidikan dilakukan secara langsung atau tatap muka, maka penyidik atau saksi tidak mungkin lupa membubuhkan tanda tangannya. Kejanggalan pada poin kedua, LQ mengutip surat Kejaksaan Agung 9 Juli 2021 yang ada cap dan tanda tangan Jampidum ditujukan untuk Direktur TIPI Dexus. Anehnya, banyak surat penerimaan dan berita acara penyitaan yang tidak ada tanda tangan saksi, penyidik, dan orang yang menguasai barang. Bahkan yang lebih membuat heran lagi, berita acara penyitaan tanggal 17 September 2020 tidak ada tanda tangan penguasa barang, Henry Surya, berdasarkan petunjuk jaksa nomor 46. Ini jelas pelanggaran hukum acara pidana atau hukum formil. LQ berasumsi celah tersebut tentu bisa digunakan oknum penyidik untuk nantinya mengganti isi berita acara, baik jumlah barang sitaan maupun bentuk dan jumlah dana yang disita. LQ menyatakan sudah ada tanda-tanda bahwa keterangan Suwito Ayub untuk dihilangkan. Hal itu terbukti dari bahasan material dan petunjuk jaksa bahwa sudah terlihat grand design, di mana oknum penjahat berkolusi dengan oknum aparat untuk memainkan kasus 15 triliun rupiah ini. Jadi ini resmi, yang ngeluarin ini adalah Kejaksaan Agung. Ya, jadi dari formil kelihatan situ. Nah, dari material ada kejanggalan, kalau menurut kami ini ada grand teori ya, ada konspirasi teori di sini. Kenapa? Anehnya seseorang sudah dijadikan tersangka 2 tahun baru ditahan, satu hilang katanya. Ini dari bulan Juli 2021, salah satu petunjuknya adalah di dalam keterangan berkas ini tidak ada BAP-nya Suwito Ayub. Kan aneh, Suwito Ayub berita acara pemeriksaannya nggak ada ini di sini. Nah, jadi disinilah kami mengetahui seharusnya ya Dirtipidum ini sudah tahu bahwa Suwito Ayub ini nggak ada dari bulan Juli 2021. Ini ada nomor 53, ini petunjuk nomor 53 di dalam berkas persyaratan di Surya belum dilampirkan BAP Suwito Ayub saksi mahkota. Ini jaksa yang bilang. Berarti dia nggak pernah diperiksa, Bang. Nah, ketika saya periksa di materialnya, kenapa dia tidak pernah diperiksa dan dihilangkan? Seluruh BAP-nya Jun Andria yang ditahan nih sama Suwito Ayub sama Henry Surya, dia menyatakan dia nggak tahu apa-apa, yang jalanin semua Suwito Ayub. Nah, jadi dibikinlah seolah-olah yang tanggung jawab ini direktur operasional ya. Suwito seolah-olah cuma pemilik nih, misalnya ya kan. Abang saya kasih duit jalanin perusahaan, yang jalanin abang, gua nggak tahu apa-apa nih ceritanya. Nah, ininya dihilangin. Ini konspirasi teori kami, Bang. Kenapa seperti itu didukung oleh, dia sudah tahu ini belum ada BAP tanda tangannya di Juli. Kenapa baru 2022 baru dia bilang hilang? Iya dong, aneh dong. Gitu loh, setahun kemudian. Mestinya dapat petunjuk dibilang kagak ada BAP-nya Suwito Ayub, langsung dong dicari, minta di situ. Ini tidak. Ini loh, pembiaran di sini, keanehan-keanehan di sinilah membuat kami berpikir dan membuat kami untuk menyerahkan ini kepada Divpropam untuk supaya diperiksa nih. Keanehan-keanehan ini timbul ya. Sebagai informasi, terdapat 3 surat dari Kejaksaan Agung berisi petunjuk jaksa untuk Mabes Polri, masing-masing untuk setiap tersangka. LQ menegaskan kejanggalan proses penyidikan sebenarnya dibongkar oleh Kejaksaan Agung. LQ mengaku hanya membacakan dan menjelaskan atau interpretasi petunjuk-petunjuk jaksa dalam penyidikan kasus Indo Surya yang dilakukan asal-asalan, tidak profesional, dan ada dugaan penyelewengan sehingga masyarakat menjadi korban untuk kedua kalinya.
Dalam kasus ini, KSP Indosuria Cipta terlilit kasus gagal bayar simpanan dan penghimpunan dana ilegal. Dua pelaku lainnya, Henry Surya dan June Indria, sudah ditangkap dan ditahan. Sayangnya, satu pelaku bernama Suwito Ayub berhasil kabur dengan dalih mengaku sakit saat akan diperiksa. Para tersangka dijerat dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tercatat ada 14.500 investor yang menaruh dananya di KSP Indosuria Cipta. Dana dihimpun dari belasan ribu nasabah ditaksir mencapai 15 triliun rupiah.